Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe ikut aksi solidaritas cuti bersama. Meski terlihat sepi, namun sidang yang sudah dijadwalkan jauh hari tetap terlaksana. Inilah suasana Pengadilan Negeri Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pasca aksi cuti bersama seluruh hakim se-Indonesia, aksi solidaritas ini juga dilakukan oleh PN Kabanjahe. Terlihat Pengadilan Negeri Kabanjahe sepi dari aktivitas. Ruang-ruang sidang terlihat kosong dan tata jadwal sidang juga terlihat kosong. Juru bicara PN Kabanjahe menjelaskan saat ini Pengadilan Negeri Kabanjahe ikut dalam aksi solidaritas seluruh hakim. Namun demikian, para hakim dinyatakan semuanya hadir di PN Kabanjahe namun tidak ada aktivitas persidangan. Aksi ini adalah solidaritas yang dilakukan seluruh hakim untuk meminta kenaikan tunjangan yang sejak 12 tahun tidak kunjung naik. Pada dasarnya kita ikut berpartisipasi untuk ikut dalam agenda cuti bersama yang diwadahi oleh Forum Solidaritas Hakim Indonesia. Yang pertama untuk karena kita semua terkendala cuti, karena cuti kita sebagian sudah habis dan sudah ada yang mewakili Jakarta, maka sebagian mayoritas Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tetap masuk kantor namun menunda persidangan. Pada dasarnya, kecuali persidangan yang insidental dan harus dalam proses singkat itu. PN Kabanjahe menjelaskan, walaupun saat ini aksi solidaritas dilakukan, namun persidangan yang sudah dijadwalkan beberapa bulan lalu atau persidangan yang dianggap krusial tetap disidangkan. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara.